kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori kan terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih harapkan. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara pada Puan Daing Hanim yang sekian lama membanting tulang, memerah keringat dan menjeruk minda semata-mata untuk berkhidmat setulusnya kepada anak-anak di Sekolah Kebangsaan Batu Rendam 2. Kata orang, banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan persaraan. Ada yang indah, berwarna-warni, tetapi ada juga yang pedih dan menyakitkan. Sesekali persaraan juga mengingatkan kita kepada realiti bahawa kita telah banyak menyumbang bakti dan menabur budi. Tetapi sesekali persaraan juga mengingatkan tentang banyak lagi tugas yang tidak sempat kita laksanakan sepanjang perkhidmatan kita. Tugas sebagai seorang guru sememangnya mencabar dalam memastikan kemajuan dan murid di sekolah. Tanpa sebarang masalah, terutama dalam urusan seharian kita. Sememangnya sangat penting dalam pengoperasian sebuah sekolah hari-hari. Hari-hari terakhir menjelang persaraan, saya harap Puan Hanim tidaklah berduka kerana meninggalkan tugas dan rutin yang telah puluh tahun dilaksanakan dengan tabah, jujur dan dedikasi. Banyak kenangan manis dan lakaran indah yang telah Puan Hanim cipta di sekolah ini. Bagi pihak sekolah, mengharap Puan Hanim akan sentiasa gembira dan ceria di samping keluarga tercinta telah bersara ini. Juga didoakan Allah akan memberi kesihatan lebih baik kepada Puan Hanim. Dengan itu, Puan Hanim, janganlah lupa sekali-kali kami di sini. Datanglah bila-bila sahaja. Selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Daing Nur Hanim, pertama saya ucapkan selamat bersara. Seterusnya, saya bagi pihak diri sendiri dan juga bagi pihak sekolah ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Hanim atas segala sumbangan, komitmen dan kerjasama yang sangat baik kepada pihak sekolah, khasnya dalam bidang kurikulum. Boleh dikatakan Cikgu Hanim boleh kita jadikan sebagai ikon guru kepada guru-guru lain. Cikgu Hanim antara guru yang terawal saya jumpa di sekolah ni. Pada mula-mula saya mendaftarkan diri di sekolah ni, dengan sikapnya yang ceria dan peramah membuatkan seolah-olah saya dah lama mengenali Cikgu Daing. Saya harapkan Cikgu Daing terus kekal sihat dan tabah menghadapi apa saja ujian yang menimpa Cikgu Daing. Sebagaimana semua orang tahu, Cikgu Daing antara guru yang kuat semangat menghadapi apa saja liku-liku hidup ataupun cabaran dalam kehidupan
Saya doakan Cikgu Daeng supaya terus kuat, kuat menghadapi ujian Allah ini. Semoga cepat sembuh dan dapat menjalani kehidupan persaraan dengan gembira di samping keluarga yang tersayang. Itu saja, jangan lupakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru lelaki ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Dainur Hanim ataupun dengan panggilan mesra kami Kak Hanim. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan semoga Kak Hanim diberi kesihatan yang baik selepas ini dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Anggaplah ini sebagai satu dugaan daripada Allah SWT. Jadi kami sebagai guru lelaki yang lain ingin mohon ampun dan maaf jika ada kami ada melakukan kesalahan terhadap diri Kak Hanim dan seluruh sepanjang kami berkhidmat bersama Kak Hanim di Sekolah Batu Pendam 2 ini. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, terimalah serangkap pantun saya. Akal kelidi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam dahan. Junjungan budi kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersara Kak Hanim. Semoga sentiasa tabah menghadapi ujian. Kami yakin Kak Hanim seorang yang kuat. InsyaAllah akan pulih seperti sedia kala. Sungguhnya Allah Maha mengetahui setiap rahsia yang kebaikan tu. Semoga Kak Hanim kuat. We love you. We love you. Okey tak? Dah tak sampai lah. Nampak lagi. Semoga cikgu selalu. Ke cikgu Hanim, saya doakan cikgu Hanim semoga cepat sembuh. Semoga cikgu Hanim sihat selalu. Maaf salah saya yang apa saya buat kat cikgu Hanim. Assalamualaikum cikgu Hanim. Cikgu Hanim apa khabar? Saya doakan kamu selalu doakan cikgu Hanim. Kami doakan supaya cikgu Hanim semangat dan halalkan makan dan minum dan ilmu yang telah cikgu berikan. Bye. Selamat bersama cikgu Hanim. Semoga sihat selalu.